Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi pengantar ilmu perikanan dan kelautan. Tema kita hari ini adalah tentang ekosistem mangrove dan ekosistem laut. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana interaksi antar ekosistem tersebut. Contohnya adalah ekosistem mangrove dan ekosistem lamun serta terumbu karang. Dilihat dari beberapa aspek. Ada aspek fisik, aspek biologis, kemudian aspek bahan organik, pengaruh manusia, dan sebagainya. Hari ini kita akan memperdalam tentang ekosistem mangrove itu sendiri, kemudian ekosistem lamun itu seperti apa gambarannya. Nah, kita mulai dari ekosistem mangrove. Apa itu ekosistem mangrove? Mangrove itu adalah tanaman, dia merupakan vegetasi yang tumbuh di daerah pantai. Penyebarannya dari mulai daerah tropis hingga daerah subtropis. Sebagai tumbuhan pantai, maka mangrove mampu tumbuh di daerah yang mendapatkan pengaruh dari air laut, yaitu pengaruh pasang surut, dan pengaruh dari daratan. Pengaruh daratan itu dibawa oleh sungai, biasanya yang dibawa itu adalah endapan lumpur. Nah, mangrove itu bisa tumbuh di daerah intertidal dan supratidal yang cukup mendapatkan aliran air. Dominasi tumbuhnya itu ada di daerah estuarin. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang estuarin, jadi tipe-tipe estuarin itu apa? Ada estuarin delta. Apa itu estuarin delta? Kalau dia energinya dominan dari sungai dibandingkan dari. Kemudian ada estuari yang merupakan dataran yang terendah. Kemudian ada yang berbentuk laguna. Kalau dia yang dari daratannya atau dari sungainya itu kecil. Nah, di daerah-daerah seperti inilah mangrove itu tumbuh. Dia banyak dominan di sepanjang aliran sungai ini yang masih mendapatkan pengaruh dari laut. Jadi dia tumbuh hampir di sepanjang sungai dan daratan-daratan yang menghadap ke laut. Nah, karena dia tinggal di daerah pesisir, daerah estuarin, sudah pasti karakternya itu dia ada air tawar yang masuk. Kemudian ada air. Nah, mangrove merupakan satu-satunya tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan baik terhadap air laut. Hal ini, mangrove itu dapat hidup walaupun dia terendam air laut. Nah, sebaran mangrove karena dia di daerah estuarin itu di tempat yang berbeda, di lokasi yang berbeda, ini biasanya juga berbeda. Karena dia hidup di daerah estuarin, maka dia mendapatkan pasokan air tawar dan ada pengaruh air laut. Sehingga karena dia ada dua faktor ini, maka salinitas itu akan bervariasi. Berdasarkan salinitas inilah mangrove itu berbeda-beda tempat tumbuhnya. Jadi ada mangrove yang bisa menyesuaikan dengan salinitas tinggi dan ada yang menyesuaikan dengan salinitas rendah.
Pengaruh salinitas dari air laut itu didominasi oleh pergerakan air melalui peristiwa pasang surut. Kalau pasang surutnya tinggi atau besar, maka salinitasnya akan tinggi. Nah, berdasarkan itu, maka dibagi menjadi beberapa zona. Daerah yang banyak mendapatkan masukan air laut dari proses pasang surut ini, tipe mangrove yang tumbuhnya berbeda. Jadi kalau ada pasang surut dalam sehari itu bisa sekali atau dua kali, dan dalam waktu 1 bulan daerah tersebut terendam air laut karena pasang itu selama 20 hari, artinya hampir setiap hari dia terendam, maka mangrove yang bisa tumbuh di situ adalah jenis Rhizophora mucronata. Kalau dia hanya terendamnya 10 sampai 19 kali dalam 1 bulan, jadi kemungkinan dia agak tinggi hasilnya. Oke, yang tumbuh di situ adalah Apisenia alba, Apisenia marina, Sonera triagrifidi, dan beberapa jenis Rhizophora yang lain. Kalau dia jarang terendam, beberapa jenis Rhizophora mampu tumbuh di daerah tersebut dan juga di daerah. Kalau dalam 1 tahun dia jarang terendam, ini terendam hanya pada pasang tertinggi saja. Karena yang tumbuh di sini adalah dari spesies Bruguera ginorrhiza dan Rhizophora apiculata. Ini kalau dia didominasi oleh pasang surut. Nah, kalau dia didominasi oleh air tawar, hingga salinitasnya ini cenderung rendah, dan pengaruh pasang surutnya itu sangat kecil, atau tidak sampai di daerah tersebut, maka yang tumbuh di situ adalah dari spesies Nipa rustica. Nah, kalau daerahnya dia terendam air tawar, maka yang tumbuh jenis hibiscus itu yang dominan. Jadi gambarannya seperti ini. Ada Rhizophora, ada Rhizophora bruguera, ada bruguera, kan ini Ipa, ikan serta Apisenia. Nah, kenapa yang pertama ini tadi, kok Rhizophora yang dia terendam hampir 20 hari dalam 1 bulan, di sini kok dia di belakang Apisenia sonarapia? Kalau daerahnya itu seperti ini, jadi naik, ya, dataranya naik, maka pengaruh pasang itu ya akan berbeda-beda, tergantung pasang tinggi atau tidak. Nah, khusus untuk yang bagian pertama ini, itu biasanya di daerah pinggiran sungai. Pinggiran sungai, tetapi yang dominan pasutnya. Jadi, sungainya kecil, pasutnya yang besar. Itu biasanya dominasinya adalah Rhizophora. Tapi kalau tipe pantainya seperti ini, tinggi, maka yang dominan adalah yang paling depan adalah Apisenia. Nah, di Indonesia itu pembagiannya agak berbeda lagi. Jadi kalau pantainya didominasi oleh substrat yang agak berpasir, maka yang sering tumbuh di situ adalah Apisenia. Pertanyaannya, Apisenia itu seperti apa sih bentuknya? Ciri-cirinya bagaimana? Nanti Anda bisa cari sendiri bentuk Apisenianya itu seperti apa. Selain Apisenia, kan daerah ini juga biasanya didominasi oleh Soneratia.
Kemudian ke arah daratnya, jadi kalau dia agak berpasir, misalnya yang depan itu, yang depan ini biasanya Avicennia, kemudian di belakangnya itu ada Rhizophora. Nah, selain Rhizophora ada juga jenis Bruguera dan Psilocarpus. Jadi setelah Rhizophora, Rhizophora kadang bercampur dengan Bruguera atau Psilocarpus. Nah, di belakangnya itu dominannya adalah Bruguera. Nah, transisi antara hutan mangrove dan hutan daratan itu biasanya ditumbuhi dengan tumbuhan mangrove Nipa frutikan. Ini adalah spesies transisi. Dia bukan dari kelompok mangrove, tapi dia adalah kelompok palem-paleman. Sehingga karena ada transisi ini, maka ada yang disebut sebagai mangrove sejati. Ada juga mangrove tidak sejati. Apa yang mangrove sejati? Nah, ini kelompok Avicennia, Bruguera, dan Senaratia. Kalau yang tidak sejati ini adalah tumbuhan darat yang masih bisa tumbuh di daerah yang ditumbuhi mangrove. Yang masih tumbuh di daerah-daerah mangrove. Jadi dia dominannya sebenarnya adalah tumbuhan darat. Nah, tadi sudah kita bahas berdasarkan zonasi. Maka kalau kita gambarkan zonasi tersebut ya, ini kemungkinannya jaraknya dari laut ini 1 meter, kemudian sampai 1000 meter hingga 2000 meter ini sampai di darat. Kemudian berdasarkan salinitas di sini yang paling tinggi 35 atau 30 di sini 0 ppm, maka zonasinya itu akan berbeda-beda berdasarkan salinitas. Jadi semakin ke arah darat itu salinitasnya semakin rendah. Nah, karena toleransi terhadap salinitasnya berbeda-beda, maka dia membentuk zonasi. Nah, yang paling dekat laut, kemudian di belakangnya tadi sudah digambarkan apa saja sih tumbuhan-tumbuhan yang ada di situ. Jadi yang paling depan ini adalah dari jenis Avicennia alba. Terus kemudian di belakangnya ada dari jenis Rhizophora articulata. Belakangnya lagi itu Bruguera. Kemudian di belakangnya lagi itu jenis-jenis yang. Nah, kenapa dia membentuk zona-zona seperti ini? Ini contohnya, ini untuk daerah misalnya Sumatera Selatan. Karena dia tadi toleransi terhadap salinitas. Bruguera bisa nggak hidup di paling depan? Kemungkinan dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kemampuan toleransinya terhadap salinitas yang jauh lebih rendah. Jadi kalau dia kena salinitas yang tinggi, dia akan mati. Nah, bagaimana mangrove itu tumbuh? Jadi kalau dia tumbuhnya karena ada genangan pasang surut, batas air pasang surutnya, dia tergenang. Maka tipe komunitasnya disebut sebagai tipe overwash. Kalau dia tumbuh di tepi pantai, tipe komunitasnya itu adalah fringe. Kemudian kalau dia tumbuh di sepanjang sungai, ini sungai. Jadi, tumbuh di sepanjang sungai itu disebut komunitas riverine. Kalau tumbuh di daerah yang cekung, dan ada pengaruh genangan sungai, itu tipe basin. Kemudian kalau yang tumbuh di daerah yang datarannya agak tinggi, meninggi, itu disebut komunitas hemok. Kalau dia tumbuhnya kecil-kecil, ini adalah isma atau mangrove kerdil.
Mangrove. Bagaimana mangrove itu melakukan reproduksi? Jadi secara umum dia adalah tumbuhan angiosperma. Maka proses penyerbukannya dia didominasi bisa oleh angin, walaupun kadang kita karena serangga. Nah, setelah penyerbukan dia akan membentuk buah. Buah dia akan berkecambah di pohon. Karena dia berkecambah di pohon, itu reproduksinya ada menyebut sebagai ovovivipar untuk tanaman. Jadi buah setelah matang ini dia akan berkecambah, membentuk kecambah. Jadi di ujungnya sini nanti akan tumbuh daun baru, daun anakan. Nah, kalau sudah cukup dewasa, dia akan jatuh ke air. Karena mekanisme khususnya, dia akan terapung tegak lurus seperti ini. Jadi bagian yang runcing itu ada di bawah, ini bagian yang sudah berkecambah, ada tunasnya, ini ada di atas. Nah, setelah terapung-apung, maka dia akan terbawa ke daerah yang diarahkan oleh aliran air. Jadi kemana dia akan tumbuh, faktor arusnya ini yang menentukan. Kemudian suatu saat dia akan sampai di tepi. Nah, tergantung tipenya, apakah dia berpasir, apakah dia berlumpur. Untuk spesies tertentu, ini contohnya adalah Rhizophora, dia lebih dominan ke daerah yang berlumpur. Jadi ada faktor lumpurnya. Kan dasar perairan itu menentukan. Kalau dia daerahnya dominan pasir dan bebatu, dia akan mati. Kalau dia menemukan tempat substrat yang cocok, dia akan tumbuh. Tumbuh besar, kemudian menjadi mangrove dewasa. Nah, itu terjadi secara terus-menerus. Kemudian karena dia hidup di daerah yang bersalinitas, maka dia memiliki sistem khusus yang beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah sistem akaran. Selain dia karena substratnya itu berpasir dan berlumpur, jadi substratnya itu dia tidak stabil. Sistem perakaran itu fungsinya adalah untuk menstabilkan substrat atau dasar tempat dia hidup. Selain itu, akar ini juga berfungsi untuk mendapatkan oksigen. Apa biasanya kalau dia didominasi oleh lumpur, oksigen di tanahnya itu rendah. Kenapa rendah? Karena lumpur itu halus, sehingga pori-porinya itu sangat kecil, bahkan sangat rapat sekali, sehingga oksigen tidak bisa masuk ke dalam tanah tersebut. Nah, tipe-tipe perakaran ini itu berbeda-beda dari setiap spesies. Ada yang bentuknya seperti ini, kemudian tumbuh di sini seperti ini, tumbuh tonjolan-tonjolan ini. Ini biasanya tipenya adalah sebutnya sebagai tipe cakarayan. Kemudian ada yang seperti tongkat, kemudian ada yang naik, kemudian dia datar lagi, kemudian turun lagi. Ini untuk mengambil oksigen. Dia bentuknya seperti papan, disebut sebagai akar papan. Jadi tipe perakaran
itu merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Bentuk yang lain itu adaptasi terhadap kandungan kadar garam. Karena kadar garamnya tinggi, kalau dia diangkut ke tanaman, maka tanamannya nanti bisa mati, sehingga garamnya kadang dibuang kembali. Bagaimana cara membuangnya? Itu dengan bentuk daunnya yang tebal. Nah, daun yang tebal dia memiliki jaringan tertentu untuk bisa menguapkan garam ini. Bentuk-bentuk adaptasi mangrove terhadap lingkungan. Nah, karena dia hidup di daerah yang ada pengaruh pasang surutnya, maka dia juga berasosiasi dengan berbagai macam biota, baik biota yang dari darat atau biota yang dari laut, karena bagian bawahnya itu kadang ini terendam. Ini banyak biota yang dari daratan, biota dari laut yang hidup berasosiasi dengan hutan mangrove. Nah, bagaimana fungsi dari hutan mangrove? Jadi mangrove karena dia tumbuhan, dia memiliki daun dan sebagainya. Daun yang sudah tua dia akan jatuh, itu kemudian oleh pengurai itu akan diuraikan menjadi bahan-bahan organik. Nah, ada yang bentuknya partikulat, ada yang kemudian terlarut. Kemudian bahan organik ini akan dirubah menjadi bentuk bahan organik. Kemudian di sini bisa dimanfaatkan oleh organisme-organisme seperti ini. Ada bakteri, fungi, siliata, dan bakteri-bakteri yang hidup di sedimen ini kemudian akan menjadi makanan bagi organisme lain, membentuk jaring makanan yang lebih besar. Ini akan dimakan oleh organisme kecil, kemudian organisme besar, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, hutan mangrove di Indonesia itu sudah mulai berkurang. Jumlahnya sudah berkurang, banyak sekali yang rusak akibat aktivitas manusia ataupun karena faktor. Bagaimana mangrove ini dia bisa rusak? Yang pertama adalah penggunaan air tawar. Jadi kalau air tawarnya itu mulai kurang gitu, karena ada yang disebut dengan intrusi, jadi air lautnya itu masuk ke daratan, pasokan air tawarnya berkurang, maka air laut itu masuk sampai jauh ke daratan. Jadi kalau daratan yang di sini misalnya, air lautnya masuk sampai jauh ke daratan. Nah, ini akan berpengaruh terhadap jenis mangrove yang hidup di sini. Kalau dia tadinya itu toleransinya antara 10 misalnya sampai 20, kalau air lautnya naik, salinitasnya menjadi 30, maka ini akan mati. Sehingga dia akan mundur tumbuhnya, mundur ke arah daratan. Kalau dia bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, kemudian juga faktor-faktor dari daratan. Dari daratan, ada pasokan nutrien berasal dari sungai. Kalau dia berkurang, maka produktivitasnya akan berkurang. Mangrove akan kekurangan tanah. Samping itu juga ada pengaruh limbah.
bisa menyebabkan kematian dari mangrove. Penting tidak sih mangrove tersebut di daerah pantai? Berdasarkan hal tersebut, maka kita lihat fungsinya. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana aspek fisik hubungannya antara mangrove, lamun, dan terumbu karang. Jadi menjadi pelindung pantai, pengendali banjir dari daratan. Kemudian secara kimia, karena dari daratan itu banyak bahan pencemar, maka yang pertama sekali menahan bahan pencemar supaya tidak masuk ke laut, itu adalah mangrove. Kemudian dari daun yang mati, itu kemudian jatuh, kemudian terdekomposisi, ini menjadi sumber makanan bagi organisme bakteri dan sebagainya, maka dia akan membentuk rantai makan. Rantai makanan ini adalah sumber energi. Kemudian daun yang jatuh ini setelah dekomposisi awalnya, dia merupakan bahan organik. Nah, keberadaan bahan organik ini kemudian nanti akan diuraikan menjadi bahan anorganik. Ini akan menentukan tingkat produktivitas primer yang ada di jika bahan anorganiknya tinggi, maka produktivitasnya akan tinggi. Ini faktor fisik contohnya. Jadi kalau kita lihat mangrove di sini, kemudian di pantai, di sini tidak ada karang. Jadi karangnya tidak ada di sini. Nah, apa fungsi karang? Dia adalah meredam energi gelombang. Caranya bagaimana? Gelombang itu akan dipecah. Gelombang yang pecah ini akan menjadi yang lebih kecil dengan energi yang lebih kecil juga, yang kita kenal sebagai ombak. Nah, kalau ada karang, maka energi atau gelombang itu akan dipecah di sini, sehingga ketika sampai di daratan, di sini energinya itu mengecil. Kalau tidak ada karang, energinya itu akan sampai di darat, energi yang besar. Nah, dengan adanya mangrove, kalau misalnya di sini tidak ada karang, energi yang besar itu sebagian mungkin masih bisa ditahan oleh mangrove. Tapi lama-kelamaan, dia akan terkikis juga. Jadi, nanti dia bisa terkikis juga, mangrove-nya bisa mati juga. Karena terkikis. Substratnya habis. Sama kalau dia tidak ada mangrove-nya, walaupun di sini energinya kecil, tapi kalau tidak ada yang melindungi pantai, maka pantainya juga akan terkikis. Nah, yang ideal kalau ada karangnya, ada mangrove-nya. Di sini energinya itu dikurangi, di sini ada pelindungnya, itu tidak terjadi pengikisan. Ini fungsi mangrove dari aspek fisik. Contoh lagi seperti ini. Di daerah pantai itu sering terjadi angin yang cukup kuat. Bahkan di beberapa negara sering terjadi namanya badai. Jadi mangrove ini akan melindungi angin itu supaya tidak sampai ke daratan. Orangnya aman sih.
Kemudian ada mangrove itu juga akan mencegah terjadinya intrusi. Sehingga air laut itu tidak sampai ke daratan. Nah, kalau dia tidak ada mangrove-nya, anginnya ini akan langsung mengenai daratan. Air laut akan sampai ke daratan. Kalau buat sumur, nanti sumurnya asin. Kalau tidak ada mangrove di daerah tersebut. Kalau sudah terkena badai, terkena air asin, tentu tidak ada yang tinggal di situ. Nah, ini fungsi tadi, biologis, di daun yang mati, akan menumpuk di sini, ini akan terdekomposisi. Jadi partikel-partikel kecil nanti akan dimakan oleh udang, udang dimakan oleh ikan yang berbulu sampai seterusnya. Nah, sebagai tempat hidup, habitat banyak sekali jenis-jenis organisme yang ada di daerah mangrove. Mulai dari bagian atasnya, pohonnya sampai ke bagian bawah yang terendam oleh air. Nah, bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap hutan mangrove? Jadi kalau ada kegiatan misalnya ditebang habis, maka yang terjadi adalah berubahnya komposisi tumbuhan mangrove, kemudian tidak ada daerah untuk mencari makan bagi ikan. Kemudian kalau sungainya misalnya dibendung atau dibelokkan, yang terjadi adalah salinitasnya berubah menjadi lebih asin. Salinitas lebih asin tentu berpengaruh terhadap jenis mangrove. Kemudian kalau ada pembuangan sampah, maka akar-akar mangrove itu bisa tertutup sampah plastik misalnya. Pencemaran minyak ini bisa menyebabkan kematian mangrove. Kemudian kalau penambangan, pasti secara total hutan mangrove-nya akan rusak. Nah, kalau penambangan itu terjadi di daerah di luar mangrove, tapi dekat dengan mangrove, ini akan menambah sedimen. Kalau lumpurnya berlebihan, mangrove-nya mati. Kemudian kalau hutan mangrove itu dijadikan tambak dan sebagainya, otomatis mangrove-nya akan ditebangi. Kemudian kalau sampah cair, akan mengurangi kandungan oksigen di daerah mangrove. Nah, tadi disebutkan mangrove itu seperti apa sih? Jenis Avicennia itu seperti apa? Ciri-cirinya, bentuk daunnya, bentuk akarnya. Kemudian yang rhizophora itu juga seperti apa, ciri-ciri daunnya dan sebagainya. Nah, tugas Anda coba buat pengenalan mangrove ini dari jenis Avicennia, misalnya nanti ciri-cirinya apa, bentuk daunnya seperti apa. Dibuat dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk slide. Ini untuk Anda yang memiliki NPM ganjil. Nah, contohnya seperti ini, dibuat slide-nya. Jadi ada uraiannya, ini contoh spesiesnya. Kemudian ada gambarnya, gambar bentuk daun, gambar bunga. Kemudian bentuk-bentuk yang lain. Kemudian ada deskripsinya, apa sih yang dimaksud dengan Rhizophora mucronata ini. Bentuk daunnya bagaimana, bunganya, buahnya, dan sebagainya. Lengkap. Itu untuk yang Anda memiliki NPM. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lamun. Lamun ini apa sih? Lamun ini adalah tumbuhan sempurna. Jadi dia adalah tumbuhan tingkat tinggi yang mampu hidup terendam dalam air laut. Jadi dari kelompok sama
Angiospermae juga. Tapi penyerbukannya bukan karena angin di sini, karena air. Tapi dia masuk dalam kelompok Angiospermae. Nah, karena dia adalah tumbuhan tingkat tinggi yang sempurna, jadi dia memiliki akar, tuh, memiliki batang, dan memiliki daun sejati. Ini adalah satu-satunya tumbuhan yang hidup di air laut atau terendam air laut. Biasanya dia membentuk semacam padang atau membentuk dataran yang didominasi oleh tumbuhan tersebut. Nah, di mana dia hidup? Dia hidup di perairan yang cukup dangkal, kemudian jernih. Di semua tipe pantai dia bisa hidup, mulai berpasir, berlumpur, ataupun mungkin berbatu juga ada. Fungsinya, dia adalah tempat mencari makan. Feeding ground. Tempat memijah. Tempat pengasuhan. Tempat berkembang biak dan sebagainya. Fungsinya banyak sekali daerah lamun ini. Dan dia biasanya membentuk asosiasi. Jadi di belakangnya ada mangrove. Kemudian di depannya ini ada seagrass. Di depannya lagi biasanya baru terumbu karang. Biasanya ekosistemnya seperti ini. Kalau dia ekosistemnya terjaga dengan baik. Nah, di Indonesia itu banyak jenisnya. Salah satu contohnya ada Simodosea rotundata, ada Simodosea cerulata, ada jenis Enhalus acaroides. Nah, bentuknya seperti apa? Tipe daunnya, kalau daunnya yang membulat seperti ini jenisnya apa? Kemudian kalau yang panjang-panjang seperti ini, itu jenisnya apa? Coba ada identifikasi juga jenis-jenis yang lamun ini. Ini contohnya jenis lamun, dia yang memiliki daun yang panjang. Jadi dia membentuk seperti padang. Jadi kalau Anda di daratan itu ada jenis tumbuhan alang-alang, itu membentuk padang sama seperti karakteristiknya dengan lamun ini. Tipe perakarannya pun sama. Jadi dia di lingkungan itu beradaptasi atau berasosiasi dengan berbagai jenis organisme. Udang, ikan, dan organisme yang lain, dan sebagainya. Nah, apa yang membatasi kehidupan lamun? Yang pertama adalah karbon dioksida. Kenapa karbon dioksida? Karena dia adalah tumbuhan berklorofil yang bisa melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis itu kan reaksinya CO2 plus H2O itu menjadi bahan organik. Kalau dia ini terbatas, maka proses fotosintesisnya dia tidak terjadi. Kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap kandungan CO3. Ini akan berpengaruh pada pH air laut. Yang kedua adalah cahaya. Cahaya ini adalah sumber energi untuk fotosintesis. Nah, karena cahaya itu kaitannya juga dengan temperatur. Kalau temperaturnya terlalu tinggi, maka tanaman ini bisa. Dan salinitas ini pengaruhnya terhadap sebaran. Jadi untuk salinitas yang rendah
atau banyak masukan air tawar, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari lamun. Jadi dia hidup pada daerah yang salinitasnya itu relatif lebih tinggi. Pergerakan air ini kaitannya dengan proses sedimentasi. Kalau pergerakan airnya bagus, maka sedimentasinya itu tidak menutup daunnya. Kalau daunnya tidak tertutup, dia bisa melakukan proses fotosintesis. Kalau pergerakan airnya terbatas, daun-daunnya tertutup oleh sedimen, oleh lumpur, jadi dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Di pergerakan air itu hubungannya dengan sedimen. Tapi kalau pergerakan air terlalu kuat juga, maka dia juga akan berpengaruh terhadap sedimen ini. Kenapa? Karena sedimennya tidak bisa mengendap. Kalau sedimen tidak bisa mengendap, maka pasokan nutrien untuk lamun dia akan berkurang. Kalau pasokan nutriennya berkurang, otomatis dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, yang mempengaruhi pergerakan air itu yang dominan adalah gelombang. Semakin tinggi gelombang, maka pergerakan airnya menjadi semakin kuat. Apa fungsinya? Jadi, daerah lamun ini biasanya dia adalah habitat ikan-ikan kecil. Habitat untuk ikan yang dewasa dan beberapa jenis seperti penyu, kemudian dugong, dan organisme-organisme yang lain. Nah, sebagai tumbuhan yang bisa melakukan proses fotosintesis, maka namun itu juga berfungsi sebagai produsen. Nah, kalau dia tanamannya mati, daunnya dia akan jatuh ke perairan, dia menjadi penyumbang detritus dan unsur hara. Nah, sistem perakaran lamun itu akan membentuk semacam anyaman. Jadi saling bersilang antara satu jenis atau satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Jadi antar tumbuhan yang hidup di sini misalnya dengan di sini, itu perakarannya akan membentuk saling silang menyilang. Nah, persilangan akar ini fungsinya adalah untuk menstabilkan substrat. Jadi substrat akan ditahan oleh sistem perakaran yang membentuk persilangan atau seperti jaring ini. Tanaman yang tumbuh dengan baik dia menjadi tempat mencari makan, dari yang larva atau juvenil dia nanti bisa besar, kemudian yang dewasa ini untuk memijah. Dan karena dia merupakan daerah padang, itu dia bisa melindungi organisme yang ada di bawahnya dari pengaruh langsung sinar matahari. Nah, di daerah lamun kita bisa melakukan apa? Bisa melakukan kegiatan budidaya. Kemudian bisa juga melakukan rekreasi atau pariwisata. Kalau
daun yang mati itu bisa menjadi sumber pupuk kompos. Nah, bagaimana pengaruh kegiatan manusia terhadap padang gurun? Misalnya, kalau daerahnya tersebut dikeruk atau direklamasi misalnya, otomatis lamunnya akan mati karena dia terangkat ataupun tertimbun. Kalau lamunnya mati, kita tahu tadi lamun tumbuhan mulai dari penyu, ada dugong, ada udang-udang kecil, ada krustasi, ada ikan kecil. Kalau ini ditimbun karena reklamasi ataupun dikeruk supaya dia dalam, bisa dibayangkan berapa banyak organisme yang akan terpengaruh oleh kegiatan ini. Nah, dan selanjutnya kalau terjadi pencemaran. Kalau pencemarannya berupa bahan-bahan misalnya logam berat dan sebagainya, tidak banyak berdampak pada mangrove, pada lamun, karena dia bisa mengakumulasi atau menyimpan logam berat. Tapi kalau limbahnya itu berupa limbah bahan organik, itu maka dampaknya adalah satu, oksigennya akan berkurang karena penguraian bahan organik itu akan membutuhkan oksigen. Nah, bahan organik yang tinggi kalau dia kemudian diuraikan menjadi bahan organik, maka akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi, penyuburan, kemudian diikuti dengan blooming plankton. Kalau planktonnya banyak menempel di lamun, maka dia akan menghalangi sinar matahari sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Kemudian kalau bahan pencemar berupa pestisida, ini akan menyebabkan kematian. Atau yang paling banyak sekarang itu adalah dari jenis herbisida. Kalau kita kenal sebagai obat pembunuh rumput, ini juga akan menyebabkan kematian lamun. Yang berbahaya kalau pencemaran itu berupa minyak, baik minyak yang sudah olahan atau minyak mentah. Nah, jadi ada saya sebutkan beberapa jenis lamun, misalnya ada Enthalus, ada Cymodocea, dan lain sebagainya. Bagaimana sih bentuknya, kemudian tipe daunnya seperti apa, sistem akarnya seperti apa, dia punya bunga enggak, bagaimana pola penyebarannya, di mana dia tinggal, jenis substratnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, ini coba Anda buat dalam bentuk PowerPoint. Khusus untuk jenis-jenis lamun yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk Anda yang memiliki PM. Nah, kalau yang ganjil tadi mangrove, yang genap ini untuk lamun. Ini contohnya misalnya spesiesnya adalah Enhalus acroides. Apa sih Enhalus acroides itu? Bunganya seperti apa? Akarnya seperti apa? Bentuk daunnya, habitatnya seperti apa? Lengkapi dengan gambar sebanyak mungkin, selengkap mungkin akan lebih bagus. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Jadi untuk hari ini pembahasan tentang ekosistem mangrove dan ekosistem lamun kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.